Maka ada pahala dah. Adalah pahala dah. Nabi kata kena selumbur kecik ada pahala dah. Syarat orang beriman. Itu kelebihan orang beriman. Neh. Maka kalau mati dalam keadaan beranak atau mengandung gini, kiaskan dengan mati beranak, iaitulah dapat syahid juga. Faham? Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Apakah kelebihan perempuan yang mati mengandung? Sebab banyak ustaz kata yang mati mengandung mati syahid. Ha. Dia tak puas hati. Nak suruh dok syahid juga. Baik. Hadis yang umum maksudnya, orang beriman bila ditimpa sesuatu musibah, maka Allah akan berinya pahala dan dihapuskan dosa. Nabi kata walaupun tercucuk duri yang kecil. Meh, cara orang beriman. Di jalan-jalan yang pegang tangga, kena selumbur. Aluh ke? Aduh, dihe. Faham tak? Padahal boleh cabut. Takkan pergi di California, belum. Tak. Nah, boleh cabut kita. Tapi pedih tak dia? Dikira musibah. Ma asabal mu'mini. Perkara yang tidak disukai, kena kata orang beriman. Walaupun pedih, sikit saja. Dapat pahala, apa dosa? Bayangkan perempuan yang mengandung. Mana berat dengan kena selumbur? Nabi kata selumbur ni duri kecil. Mana berat orang perempuan mengandung? Eh? Berat orang perempuan mengandung. Betul tak? Kita tengok berat dah. Dah kalau kita mengandung, balik awal. Tak cari terang ni. Duk siok mengandung. Eh? Ha. 4 bulan tiup roh. Ni habis tubuh ni berasa macam ke tak senang duduk. Pasal apa? Roh lain masuk dalam tubuh kita. Kita ni luar ni jasad ni. Dalam ni roh. Maka berjalanlah kita hidup. Jasmani dan rohani. Bila 4 bulan, Nabi kata tiup roh pula. Dalam kandungan budak. Kepada ketulan daging yang terbentuk daripada air mani setelah berusia 120 hari. Jadi bila roh masuk di dalam roh, berasa tak senang, berasa loyang, berasa nak mutoh, berasa tak makan, tak sedap dan sebagainya. Betul tak? Itu masalah. Itu baru 4 bulan. Nak? Alergik lah begitu, bining, begitu, bining. Ada yang jadi sakit perut. Tak apa dengan dia tak? Sakit perut sama. Ada yang pening kepala. Ada yang demam sama. Ada yang jenis jadi tak boleh nak buat kerja. Ada tak boleh bau. Ada tak boleh makan mutoh. Ada tak boleh mutoh jadi nak makan. Faham tak? Tak boleh minum air. Tak boleh bau tu laki sendiri. Bau kambing boleh. Laki sendiri tak boleh. Faham tak? Macam-macam pesen ada. Ada jenis kekoh berah. Ada kena kekoh sabung. Ada hak makan metu lapu. Kenapa? Kerana ngandung punya pasal pelik-peliknya. Tak? Ada. Maka ada pahala dah. Adalah pahala dah. Nabi kata kena selumbur kecik ada pahala dah. Syarat orang beriman. Itu kelebihan orang beriman. Neh. Maka kalau mati dalam keadaan beranak atau mengandung gini, kiaskan dengan mati beranak. Iaitulah dapat syahid juga. Faham? Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.